jalan-jalan ke kota Jambi bersilaturahim di rumahnya Ibu Soimah. Begitu pulang kampung, jangan lupa bawa oleh-oleh batik. Sudah sekian banyak pergi keliling berceramah, baru kali inilah ketemu ibu yang cantik-cantik. Begitulah Pak Lurah cara menyenangkan hati perempuan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Panlima yang alhamdulillah berkenan hadir pada acara kita sekarang ini. Yang saya hormati Bapak-bapak RT, para imam, para khatib, para bilal, ustadz wal ustadzah, ibu ketua majelis ta'lim Masjid Silaturrahim, Bapak Ketua Masjid Silaturrahim, hadirina wal hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, alhamdulillah Allah masih sayang nian sama kita. Sampai dengan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali menitipkan nikmat-Nya kepada kita. Mulai daripada nikmat terkecil sampailah nikmat yang terbesar. Maka suatu ketika Nabi Daud bertanya sama Allah, "Ya Allah, apa nikmat-Mu yang terkecil yang Engkau berikan kepada hamba-Mu?" Nikmat yang terkecil yang aku berikan kepada hambaku yaitu udara yang sering kita tarik buang. Udara itulah yang bisa mempertemukan kita pada sore hari ini. Coba kalau nggak ada udara, tahan napas 5 menit saja, kita tutup pengajian, lanjut fardu kifayah. Bu ya, itu baru nikmat yang paling kecil. Ya Allah, kalau memang itu nikmat yang paling kecil, lalu nikmat apa yang paling besar yang Kau berikan kepada hamba-Mu? Nikmat yang terbesar yang aku berikan kepada hamba-Ku yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur ibu, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Muhammad kecil-kecil, pesek-pesek, rendah-rendah, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad paling banyak di dunia, besok juga paling banyak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya besok berkumpul jadi satu, Bu, di padang mahsyar. Matahari sejengkal panasnya minta ampun, Ustaz. Hari ini Ustaz panasnya minta ampun nian, panas di dunia. Belum lagi panas di akhirat. Tapi panas ini tidak berlaku bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang selalu menggemakan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 2 kurang saya sudah sampai di masjid ini. Saya taruh motor di sana. Datang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tidak kenal ini. Ini ustaz apa benar ini? Ditengok-tengok ini masih kecil. Berapa lah umur ustaz nih? Sebelum kita lanjut, kita perkenalkan diri ibu ya. Biar ibu tuh kenal. Kalau orang sudah kenal tuh enak bercakapnya.
Bukan cuma mulut ke mulut baik yang masuk, hati ke hati pun masuk. Itu. Perkenalkan Ibu, nama saya Kusnadi. Ustaz, Ustaz belum punya gelar Ustaz Kusnadi baik. Iya Bu, Kusnadi baik. Kenapa Ustaz? Sekarang saya lagi semester 8, lagi sedang skripsian, sedang pusing-pusingnya ini kepala. Itu. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala lancarkan kuliah saya. Amin. Allahumma amin. Ustaz, Ustaz umur berapa Ustaz? Saya kelahiran 2002. Wah, Ustaz. Makanya ibu-ibu tadi di belakang lewat cuek be dia. Ah, ini Ustaz pindah deh. Agak ragu nih. Mana tadi peci masih di dalam jok, belum dipasang lagi. Ini sorban masih dalam jok juga. Rambut ke atas sedikit. Namanya Ustaz muda, masih punya rambut. Kalau Ustaz tua wajar dia ditutup dulu kepalanya. Kepalanya sudah botak semua. Itu baru umur 21 tahun, masuk 22 tahun. Bulan 9 besok baru masuk 22 tahun. Saya tinggal di Kelurahan Tanjung Sari. Kasang, Kasang Dalam Ustaz. Yo, Kasang Dalam. Saya asli orang Bangko. Orang rantau panjang. Pelosok Bu, rantau panjang. Belum lagi Ustaz sampai-sampai kampung itu. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kelurahan, ada kecamatan, ada desa, kemudian baru ada dusun. Ah, dusun inilah tempat saya tinggal. Sampai sekarang ini Pak Lurah, listrik ini belum ada. Masih pakai tenaga matahari, PLTS. Kalau panas macamnya terang lampu, tapi kalau musim hujan, mulailah kita naikkan sumbu lampu, kita isi sama minyak tanah. Sebelum tidur kita hidupkan, bangun tidur hitam hidup. Itulah Bu. Lewat jembatan gantung 4 km, lewat kebun karet, kebun sawit, barulah sampai di dusun itu yang penduduknya sekarang baru sekitaran 50-an kakak. Dan inilah orang yang pertama kali keluar dari dusun itu, satu pun belum ada yang sarjana. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah begitu sampai di Jambi, sekarang dipertemukanlah sama orang-orang hebat di depan ini, sama orang-orang soleh di depan ini, sama orang-orang ahli penduduk surga di depan kita ini. Amin Allahumma amin. Mulai daripada jam 2 tadi kita gemakan salawat di Masjid Silaturrahim ini. Nama masjidnya Silaturrahim. Nama masjid. Jangan marah-marah Bu. Nanti saya tutup ini balik saya. Nama masjidnya Silaturahmi. Mohon maaf Ibu. Nama masjidnya Silaturahmi, baik Ustaz. Apalagi orangnya Ustaz sudah jelas gemar menyambung tali Silaturahmi. Silaturahim. Silaturahmi sama Silaturahim itu sebenarnya sama Ibu. Ini Ibu mulai ngegas-ngegas saja. Cuma beda penyebutan saja. Silaturahmi sama silaturrahim. Sama diambil dari kata silatu dan rahim. Silatu artinya menyambung, menghubungkan, melengketkan, merekatkan. Rahim artinya tali persaudaraan. Jadi silaturahmi adalah orang yang selalu menyambung, melengketkan, merekatkan. Yang mungkin sebelum kita hadir di masjid ini ada yang tidak berteguran sapa, ya Bu ya. Apalagi Pak Lurah, kita sejak tanggal 14 Februari kemarin, banyak itu yang putus tali silaturahim. Tapi na'udzubillah, insya Allah siapapun nanti pemimpin kita, kata Pak Lurah tadi, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga pemimpin itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dulu Ibu ya, kita mau Ibu salawat. Ibu mau? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu salawat. Kita mau cek sound ibu-ibu dulu nih. Mana sih suara-suara ibu-ibu penghuni surga?
Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin huttat anhu asyra sayyiatin wa rufi'at lahu asyra darajatin, kata Rasulullah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka akan aku angkat 10 derajat baginya. Sebelum itu ada kalimat, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat atasnya sebanyak 10. Kemudian Allah angkat 10 derajat kita, Allah hapus 10 macam kesalahan kita. Datang tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian bersentuhan tangan kita bersalam-salaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa dua orang muslim ini. Wayun sofahani, kemudian dia berjabatan tangan, sakotot zunubahu, gugur dosa-dosanya. Kama sakotot aurakus sajar, seperti gugurnya dedaunan pohon yang kering. Insyaallah asbab musabab kita berkumpul menjadi satu di masjid silaturahmi ini menjadi asbab musabab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkumpul pada sore hari ini, tujuan pertama kita niatkan di dalam rumah tadi sebelum melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ini, satu untuk bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, kita berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan, untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka tema kita enggak jauh dari itu nanti. Mulai daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah Isra wal Mi'raj, bagaimana perjalanan Nabi ketika Isra wal Mi'raj, insyaallah akan kita bahas. Pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, ada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa inilah yang mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj terjadi peristiwa ini. Ustaz, peristiwa apa Ustaz? Pertama, meninggal istrinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Ya Ibu, kenal sama Khadijah? Kenal enggak? Ibu kenal sama Khadijah? Ustaz ya, tetanggaku sebelah rumah. Nah, itu Khadijah istri pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal istrinya. Maka ketika istri meninggal dunia itu, kami sebagai laki-laki di sini patah semangat. Hidup terasa tidak enak, makan tidak selera. Betul, Pak? Nampaknya enggak ada yang betul di sini. Banyak kita tengok-tengok itu, begitu istrinya meninggal, bapaknya di mana Ustaz? Bapaknya di depan sambil tapi insyaallah suaminya, ibu-ibu yang hadir di masjid ini, insyaallah suami-suami yang soleh. Amin Allahumma amin. Maka jangan sampai dapat suami Firaun, na'udzubillah. Na'udzubillah, Bu. Kita ibu-ibu ini tentu kepengen masuk dalam syurga. Maka tiket masuk surga itu salah satunya adalah patuh kepada suami. Patuhlah kalian sama orang-orang di depan nih.
Ini kunci surga ini. Bu ya, ibu-ibu sekarang ini banyak yang ngatur. Ah, itu. Bedakan ibu, mengatur sama menata. Tugas perempuan itu adalah bukan sebelum pergi keluar bukan lapo, izin sama laporan beda. Ibu-ibu sekarang ini banyak yang laporan dibandingkan izin. Pak, ibu lah di pasar sekarang nih. Pak, ibu lagi di BTC sekarang nih. Itu laporan, bukan izin, Bu. Ya, kalau izin sebelum berangkat, ambil tangan suami, Bu. Ibu sudah pernah berangkat haji belum? Belum pernah nyium Hajar Aswad? Podo wae, Bu. Mudah-mudahan insya Allah kita diberangkatkan ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau belum pernah mencium Hajar Aswad, ini lihat di depan. Ada tangan bapak-bapak ini. Ah, ibu ambil tangannya sebelum berangkat pengajian. Ibu salam, ibu cium. Mencium tangan bapak-bapak ini pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi tangan bapaknya hitam. Besar lagi lah pahalanya tuh. Ah, itu. Aduh, tadi tuh cium tangan bapak sebelum berangkat ke masjid. Wah, alasannya tepat. Bapak kerja, Ustaz, tak kata orang. Ah, gitu. Yalah, ya saya percaya lah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Setia Jek TV dimanapun anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Silaturahmi, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal istrinya Sayyidatuna Khadijah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah, Bu, istrinya inilah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini kaya raya, begitu menikah sama Nabi habis hartanya digunakan untuk membantu dakwah suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini, Ibu, orang terpandang, entrepreneurship. Jadi orang-orang di Makkah Al-Mukarramah itu segan sama Khadijah. Sebenarnya dia tidak suka sama dakwahnya Rasulullah. Dia kepengen sekali mengacungkan pedang kepada Rasulullah, membunuh Rasulullah. Tapi dia segan sama istrinya karena istrinya orang terpandang. Tapi orang terpandang, orang yang melindunginya itu telah meninggal dunia, telah tiada. Tidak sampai di sana, setelah istrinya meninggal dunia, meninggal pula pamannya Abu Thalib. Pamannya juga yang selalu menjaga Rasulullah, walaupun pamannya tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi apa kata pamannya ketika ada kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah? Kau maju, aku maju, langkahi dulu mayatku, baru kau bisa menyentuh anak keponakanku. Melindungi Rasulullah dia. Tapi pamannya yang menjaga dia, yang menjadi tembok bagi dia, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Istrinya telah meninggal, pamannya telah meninggal, maka pada waktu itu orang kafir Quraisy dengan leluasa, dengan bebas mengacau Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah, tidak ada lagi yang membuat mereka segan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah kepengenlah pergi suatu kota yang bernama Kota Thaif. Kota Thaif. Nah, itu. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Kota Thaif, Ibu. Rasulullah berharap ini
Ketika sampai di kota Taif nanti, Rasulullah disambut dengan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Husaini. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai sama ekspektasi. Belum lagi masuk ke dalam kota Taif itu, baru sampai di gerbangnya saja Rasulullah sudah dilempari dengan tulang unta. Rasulullah sudah dilempari dengan batu-batu, sudah dilempari dengan kotoran-kotoran, sampai berdarahlah pelipis Rasulullah terkena lemparan tulang unta. Menetes darah tersebut, jatuh ke tanah, turun malaikat Jibril ditemani dua malaikat Jabal, penjaga gunung. Apa kata malaikat Jabal? Ya Rasulullah, kau tunjukkan gunung dua terbesar di jazirah Arab ini, akan aku angkat, aku cabut, aku himpitkan ke penduduk Taif ini. Apa jawaban Rasulullah? Bu, kalau saya nih bu ya, tadi kesini niatnya mau dakwah, dari Tanjung Sari ke sini panas-panas jam 2, begitu belum sampai di sini, ibu-ibu depan pintu sudah tutup gerbang. Ibu-ibu sudah ambil batu, sudah ambil itu kotoran-kotoran, ibu lemparkan kepada saya. Turun dua malaikat menawarkan saya, "Ustaz, Ustaz sebutlah bangunan terbesar di sini, aku himpitkan kepada ibu-ibu majelis taklim di sini." Apa jawaban saya? "Ya malaikat, itu ada gedung-gedung, itu ada rumah besar, itu ambil, cabut, impitkanlah ke ibu-ibu ini tadi. Hancur semua." Itu kalau saya. Bu ya, ini Rasulullah, istrinya baru meninggal dunia, pamannya baru meninggal dunia, mau niat berdakwah, ngajak kepada Allah, masuk ke dalam surga, malah dilempari sama tulang unta, malah dihianati, malah dilempari dengan kotoran-kotoran, sampai berdarah pelipisnya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Jibril, wahai malaikat, jangan. Walaupun mereka penduduk Taif sekarang satu pun tidak ada yang beriman kepadaku, maka aku berharap besok anak cucu keturunan Taif ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Sekarang terbukti Taif 100% orangnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ibu, barulah kita masuk ke episode berikutnya, yaitu Isra wal Mi'raj. Bu masih siap ini? Masih sanggup ini? Nanti kalau sudah tidak sanggup, "Ustaz, saya udah enggak sanggup Ustaz," kita tutup ini. Ada yang ngantuk ibu? Serius? Oke, saya tengok nanti ya, kalau ada dua orang saja yang menguap, saya tutup ceramah. Bu ya, maka ibu-ibu yang saya hormati, ini di depan-depan kita ada bapak-bapak, ada suami-suami kita. Maka rumus wanita yang solehah yang pertama kali itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 34. "Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Itu karakteristik ciri-ciri wanita solehah yang pertama. Bu, ibu sudah jadi wanita solehah belum? Wah, rendah hati perasaannya. Ibu sebelah kanan saya sudah menjadi wanita solehah belum? Bapak sudah jadi orang soleh, Pak? Senyum juga lah. Sudahlah Pak, kita ini laki-laki dan mungkin solehah. Jadi laki-laki yang soleh macam mana Ustaz? Inilah laki-laki soleh depan kita semua ini. Begitu kumandang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Datang dia melangkahkan kaki pergi ke masjid, ambil air wudhu, takbir, berdiri jadi sah pertama. Itulah laki-laki yang soleh. Maka tiket masuk surga itu dikatakan sama Allah, satu, taat kepada Allah, dilanjutkan dengan taat kepada suami. Suami yang macam mana Ustaz? Ustaz, suami saya macam Firaun Ustaz. Ada bu? Tidak ada. Ini suami-suaminya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak ada yang Firaun kan?
Ustaz, yang Fir'aun tidak ada Ustaz, Abu Lahab adalah dikit-dikit. Itu, maka suatu ketika Fatimah ini bertanya kepada Rasulullah, ibu, ya Rasulullah, siapa sih perempuan yang masuk surga setelah aku? Penasaran aku ya Rasulullah. Itu nah rumahnya di simpang tiga, ada di sebelah kanan, namanya Sayyidatuna Muti'ah. Siapa Sayyidatuna Muti'ah nih Rasulullah? Dia bukan anakmu, dia bukan istrimu, bahkan bukan tetangga kita, tapi kenapa dia bisa masuk surga setelahku? Penasaran Fatimah nih, bu, pergilah dia silaturahmi ke rumah Sayyidatuna Muti'ah tadi. Diketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Fatimah, ada apa kau bertamu ke rumahku? Aku ingin ngobrol denganmu, aku ingin bersilaturahmi denganmu. Mohon maaf Fatimah, tadi sebelum suamiku berangkat kerja, suamiku berpesan jangan terima tamu laki-laki. Sekarang kau membawa Hasan, waktu itu Hasan masih kecil, digendong. Kalau sebesar saya udah mungkin digendong, bu, berarti masih kecil. Nah, itu. Sebesar saya udah mungkin digendong, apalagi sebesar ibu-ibu. Kecil masih, bu, masih balita. Besok datang lagi ke sini, aku izin dulu sama suamiku. Besoknya lagi baru datang lagi. Mohon maaf Fatimah, aku baru izin seko laki-laki baik yang masuk ke dalam rumah ini. Sekarang kau bawa Hasan sama Husain, kiri sama kanan. Nah, itu. Fatimah masih kecil nian, bu, masih kuat digendong duo. Hah, macam ni. Masih kecil nian. Besok datang lagi. Besoknya datang lagi, setelah datang barulah diajak masuk. Begitu masuk, yo namunya tamu, pastilah diajak makan. Masuk termasuk baik dari tadi, makanlah lagi. Masuk ke rumah, habis itu makan. Di meja makan itu ternyata ada cemeti. Ustaz, apa cemeti itu Ustaz? Cemeti itu adalah cambuk. Muti'ah, apa pula gunanya cambuk ni? Kok ada pula cambuk di meja makan? Biasanya ni nasi, lalapan, tahu, tempe. Ya bu ya. Tapi kok ini ada cambuk Fatimah? Apa pula gunanya cambuk ni? Penasaran Fatimah, maka dijawablah oleh Sayyidatuna Muti'ah. Ketahuilah wahai putri Rasulullah, wahai Fatimatuz Zahra, ketika aku masak, aku hidangkan masakanku kepada suamiku, aku tarikkan kursi, aku perintahkan suamiku untuk duduk di kursi tersebut, kemudian aku ambilkan piring, aku ambilkan sendok, aku masukkan nasi, masukkan sayur, masukkan tempe, tahu, lalapan, aku perintahkan suamiku untuk mencicipi masakanku. Begitu sudah aku perintahkan, bu, dengar bu, dengar nih, dengar ibu di ujung, dengar, aku perintahkan suamiku untuk mencicipi makananku, kalau ada yang kurang, ada yang kurang manis, ada yang kurang asin, atau ada yang kurang dari masakanku, aku perintahkan suamiku untuk mengambil cambuk. Aku perintahkan suamiku untuk mencambuk punggungku. Masya Allah, bu, siap jadi Muti'ah. Nampaknya ada yang siap, Pak Lurah. Ibu di ujung sana siap jadi Muti'ah. Ibu pengen punya suami Abu Bakar Siddiq, tak siap punya suami Fir'aun. Ibu tak mau jadi Muti'ah, macam mana pula? Enak di ibu, inilah Pak Lurah ras terkuat di bumi saat ini. Ibu-ibu Masya Allah Tabarakallah. Sekarang ini siapa yang paling banyak? Ibu-i? Siapa yang menang ibu? Makanya tadi saya perintahkan ibu-ibu untuk selawat, bapak-bapak anda saya perintahkan, bapak-bapak Niki. Pastilah kalah sama ibu-ibu. Saya tidak enak juga sama Pak Lurah. Nah itu bu ya, itu patuh dan taat kepada suami. Ini ras terkuat di bumi saat sekarang ini. Alis sudah bagus dihapus, habis itu diukir balik. Bu, tidak boleh mencukur alis, tidak boleh. Ya, itu. Tapi kalau menggambar alis, apa namanya itu? Becelak. Ah, itu boleh, asal jangan kau cukur itu alismu. Udah bagus dikasih alis sama Allah. Lah sekarang lah bagus-bagus ini, ah, dia hapus belum pergi kondangan, itulah mulai lah 2 jam depan kaca tuh. Bu, sudah belum? Belum. Sabarlah, Pak.
Begitu datang ke kondangan, lauknya lah habis, tinggallah telur. Lah habis semua daging. Rendang lah habis, tinggal telur. Ah, ibu ni lambatnya. Nah, makan telur lah kita. Ya. Lagi ada lagi ni bu, kawan saya, ustaz. Saya kemarin dimarahi ibu-ibu, ustaz. Kenapa? Saya ni ustaz naik motor pelan, padahal saya ustaz, depan saya ni ibu-ibu. Begitu saya mau lurus ke depan, ibu-ibu tu sennya belak ke kiri. Rupanya dia belak ke kanan, ustaz. Hampir sedikit lagi ustaz saya nombok dia, begitu berhenti saya di situ, saya pula yang kena marah, ustaz. Memang ras terkuat di bumi memang. Bu, Umar bin Khattab itu, setan itu enggak nengok dia, nengok bayangannya dia baik, itu mencicit lari dia. Ketemu Umar bin Khattab di sana itu, ketika Umar bin Khattab itu kan naik kuda ya, nyeret pedangnya itu, setan nengok bekas pedangnya Umar bin Khattab itu terbirit-birit lari dia. Saking ganasnya, gawainya setiap hari pergi ke pasar, nantang orang di pasar. Siapa yang baga di sini berkelahi dengan kuda, ada satu pun yang menang, mati galau-galaunya yang berkelahi sama Umar bin Khattab. Tapi begitu sampai di rumah, sudahlah. Itu habis dibuat istrinya, tak melawan benar. Ini Pak Lurah depan kita nih, makanya disebut tadi istrinya. Yang saya hormati Ibu Lurah, kata dia. Kalau tidak disebut, nah ini tidak di luar Pak Lurah malam ini. Itu. Tapi Pak, jangan sampai membuat derajat kita turun. Walaupun sekarang kita kalah, beda cerita kalau di rumah. Ibu-ibu banting piring sekok Pak, ambil selusin, banting semua. Habis semua. Ibu-ibu ambil piring, bapak ambil TV, banting TV itu. Ah, itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda periwara berikut ini. Pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim silaturahmi, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, pergi kota Taif, tapi malah dikhianati, tapi malah ditimpu sama tulang unta sampai berdarah pelipis Rasulullah. Maka setelah kejadian itulah timbul mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu, ibu Rasulullah didatangi sama malaikat Jibril dulu. Kemudian dadanya Rasulullah dibelah, kemudian dicuci sama air Zam-Zam. Yang mencucinya adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang selalu taat kepada aturan dan perintah Allah, yaitu malaikat. Itulah malaikat, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita manusia, makanya diambil daripada kata nasiya, yansa. Artinya adalah orang yang salah atau orang yang lupa. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Setan selalu berbuat dosa. Kita manusia kadang berbuat dosa, kadang taat. Ibu ya, kadang suka nian pakai jilbab yang panjang, tapi kadang ketika hari hujan cuma pakai anduk ngambil jemuran. Oh ya, itu sering nian, ya Allah, auratmu, rambut sehelai cuma ustaz, sama be, au. Ketawa itu Fir'aun dalam neraka, Bu. Aduh, kawan aku nih. Ya ibu ya, ngambil jemuran bayi cuma ustaz. Makanya saya ketika ngomong sama ibu saya, ada bibik saya itu, bibik lagi enggak pakai jilbab. Ah, mak, ambil helm, pakaikan helm ke bibik. Tinggal pakai jilbab, susah aja minta ampun. Pakai jilbab panjang, perempuan sekarang nih banyak macamnya pakai jilbab. Belakangnya panjang, Masya Allah, tabarakallah. Depannya pendek. Ada tuh, ada lagi tuh.
belakangnya panjang, depannya panjang juga, tapi pakai baju pendek. Hah, ngambil pula jemuran tadi tuh, ketiaknya bolong pula. La ilaha illallah. Ada lagi zaman sekarang ini, anak-anak ABG nih, anak-anak gadis ibu nih, apa modelnya Ustaz? Model jilbab sakaratul maut. Macam mana Ustaz? Ah, berkebat leher. Datang malaikat Israel, nak nian kau ni nyabut nyawa kau ni. Habis. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, emang beda penghuni surga. Jilbabnya panjang menutup dada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alayhinna min jalabibihinna. Apa kata Allah? Hei Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anakmu, katakan kepada istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah ketika pakai jilbab, julurkan ke bawah, panjang jilbabnya. Jadi ibu-ibu majelis taklim harus beda dong sama ibu-ibu yang tidak pernah ikut majelis taklim. Ibu siap? Beda. Katanya ibu-ibu majelis taklim yang setiap minggu ngaji, yang setiap bulan ngaji, dengarkan tausiah, dengarkan ceramah, enggak pernah pakai jilbab kalau di rumah. Pakai jilbabnya cuma ketika majelis taklim, yang benar aja, rugi dong. Ya, itu harus beda. Be. Kalau bapak-bapak besok masuk surga, Bu, disiapkan sudah 7 bidah. Walaupun ibu udah masuk surga, ada bidadari 7 pula. Tapi kalau ibu masuk surga, masya Allah, ibu jadi ratunya bidadari. Ustaz, saya ini ustaz lah tua ustaz. Lah keriput ustaz, masa iyo jadi ratunya bidadari? Malu pula saya ustaz. Bu, besok kita di dalam surga itu perawan terus. Yang sudah tua jadi muda, rata umur kita, masya Allah. Makanya masuk surga. Macam mana Ustaz masuk surga? Ikut ngaji majelis taklim. Jangan cuma ketika ada acara Isra Mi'raj diumumkan sama ketua majelis taklim kepada ibu-ibu majelis taklim masjid silaturahmi, kita besok mengadakan Isra Mi'raj, diliput di Jek TV Jambi, satu-satunya majelis taklim yang diliput sama Jek TV Jambi Isra Mi'rajnya, yaitu majelis taklim Masjid Silaturahmi. Makanya saya tadi begitu masuk, sepi nian, ibu-ibu ini enggak ada orang. Saya tanya sama produser saya, "Kak, besok jam berapa syuting?" "Besok syuting Ustaz jam 2." "Oke lah, saya enggak tidur siang lah besok pokoknya." Saya gas lah tadi tuh dari Kelurahan Tanjung Sari ke sini. Rupanya di sini Pak Lurah masih sepi. Masih baru seko dua yang bawa takir ke dalam. Mano ibu-ibu ini masjidnya besar. Rupanya disampaikan oleh panitia kita mulai acaranya habis asar. Tahu gitu tadi Kak saya tidur dulu. Pagi tadi saya bangun pagi-pagi pergi ke kampus ngurus berkas kompre persiapan munakasyah. Begitu pulang tadi jam orang ketika azan zuhur, saya sholat di masjid saya siap-siap langsung saya gas ke sini. Pengen tidak telat, pengen tepat waktu, tapi ternyata saya yang paling rajin. Di sini belum ada orang sama sekali, masya Allah, tabarakallah. Tapi alhamdulillah, karena itulah mungkin Allah suruh saya bersalawatan sama ibu-ibu yang masya Allah, tabarakallah, suaranya indah-indah banget. Insecure saya jadinya. Masya Allah, lanjutkan Bu. Maka yang muda ini harus malu sama orang tua yang masya Allah tabarakallah. Dia sudah tua, sudah keriput memang kulitnya, sudah rabun memang matanya, tapi masya Allah bibirnya selalu basah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dicuci bersih, maka dibawalah Isra sama Jibril Alaihi Salam dari Makkah Al Mukarromah sampailah ke Masjidil Aqsa. So, dari Masjidil Aqsa itu namanya Isra, Bu.
Dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina itu namanya Isra. Ingat itu Isra. Mi'rajnya Ustaz, mi'rajnya dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihatlah di surga itu ibu sama Rasulullah, masya Allah, senang Rasulullah. Begitu nengok neraka nangis Rasulullah. Rasulullah kepengen umatnya masuk surga semua. Jadi nak kepengen, ya Allah, walaupun umatku tidak terlalu yakin kepadaku, tapi satu kali saja dia pernah bersyahadat kepadaku, kepada engkau, tolong kau angkat, kau masukkan ke dalam syurgamu. Maka Rasulullah itu ibu, ketika dia bertemu sama Allah Subhanahu wa taala itu, ketika bertemu sama Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Rasulullah apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Keselamatan atas kamu wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah egois, Bu. Kalau Rasulullah enggak memikirkan kita sebagai umatnya, Pak, langsung turun Rasulullah. Tapi dijawab lagi sama Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan keselamatan bagi kami, keselamatan pula atas orang-orang yang soleh dan soleh. Makanya kita harus jadi orang yang solehah. Harus jadi orang yang soleh. Kenapa? Orang yang soleh dan solehah itu didoakan di setiap orang sholat. Bu ya, setiap kali setelah selesai sholat, kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna minat tawwabin, wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna minal muslimin, wa ja'alna minal muttaqin, wa ja'alna min ibadika solehin. Rabbi habli minas solehin. Selalu kita baca berulang kali, pengen anak yang soleh. Kenapa? Satu tujuannya, itu kita didoakan oleh orang-orang soleh ketika sholat. Makanya kita walaupun mungkin kita lagi di perjalanan, tapi kita orang soleh dapat doa dari orang-orang soleh. Enggak ada di situ doakan, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna min ibadika sholihin. Enggak ada disambung, wa ja'alna minal preman-preman, wa ibu-ibu yang enggak nutup aurat. Bu ya, jadi orang soleh, ha. Rumus soleh yang pertama tadi ingat, patuh kepada suami. Kalau suaminya enggak macam Fir'aun, tapi suaminya soleh, rajin sholat, taat kepada Allah, patuhlah kepada suamimu. Itu ibu peristiwa Isra Mi'raj. 9 kali Rasulullah naik turun, karena begitu turun ketemu sama Nabi Musa, Muhammad, katakanlah kepada Allah, umatmu itu enggak bakalan kuat. Umatku baik besar-besar, tinggi-tinggi, mancung-mancung. Umatmu pesek-pesek. Umatmu pendek-pendek, kecil-kecil, enggak bakalan kuat mendirikan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. 9 kali Rasulullah naik turun, makanya kita itu sholat membaca at-tahiyat sehari semalam sebanyak 9 kali. Mulai daripada zuhur 2 kali. Kemudian asar tadi 2 kali. Kemudian maghrib nanti 2 kali. 6. Isya 2 kali. 8. Tambah subuh 1 kali. Walaupun kita sholat sebanyak sehari semalam 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti kita mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Makanya bangga jadi umat Nabi Muhammad, Bu. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad, paling banyak besok di surga itu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz, wajar kita umat yang paling banyak masuk surga? Nabi Adam alaihi salam itu cuma sholat subuh. Jadi sholat subuh itu ibu sholatnya Nabi Adam alaihi salam. Sholat zuhur itu sholatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat zuhur. Jadi Nabi Ibrahim itu ibadahnya ya sholat zuhur. Sholat asar itu sholatnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ditelan sama ikan nun, dimuntahkan pada waktu itu datang waktu asar. Sholatlah, bersujudlah Nabi Yunus alaihi salam. Sholat asar sholatnya Nabi Yunus. Maghrib sholatnya Nabi Isa. Isya sholatnya Nabi Musa. Begitu sampai ke umat Nabi Muhammad, digabungin semuanya, dikerjakan semuanya. Maka kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Insyaallah kita semua ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim silaturahmi, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Hajar Sediana dari Majelis Taklim Masjid Al-Husain. Pertanyaan Ustaz, mana yang bagus zikir kita dengan ruas jari dengan tasbih? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, lebih bagus mana zikir dengan tasbih atau zikir dengan jari jemari? Yang pertama, saya ingin jawab satu persatu ibu ya. Zikir sama jari jemari bagus, zikir sama tasbih juga bagus. Tapi mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih bagus? Saya kalau dalilnya belum pernah ketemu, baik itu hadisnya Rasulullah maupun ayat suci Al-Quran. Tapi saya pernah membaca hadis bahwasannya ketika kita semua menggunakan organ tubuh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok itu akan menjadi saksi. Itu dalil ketika kita zikir dengan jari jemari. Maka lebih bagus pendapat saya ini ibu, karena saya yang baru menemukan itu zikir dengan jari jemari hadisnya. Saya enggak berani jawab bu kalau saya belum punya dalil gitu. Jadi saya mengatakan lebih bagus ibu zikir sama jari jemari. Enggak apa-apa, kita lanjutkan. Subhanallah, subhanallah, subhanahu. Maka keseluruh organ tubuh kita yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah, besok kita bertemu sama Allah, itu mulut kita kan ditutup. Maka mungkin kaki yang selalu melangkah ke masjid langsung ngomong sama Allah, ya Allah ini kakiku dulu diajak ke majelis taklim terus sama orang ini, ya Allah dulu batas-batas jari jemari iniku, ya Allah diajak zikir tasbih memujimu terus, ya Allah itu. Ya nak ya. Jadi yang lebih bagus zikir sama jari jemari. Adapun nanti zikir sama tasbih, tasbih itu juga hamba Allah. Kalaupun dia nanti bisa bersaksi, dia akan bersaksi. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan melewati kubur, kemudian dia berhenti karena dia melihat di dalam kubur tersebut terdengar jeritan orang yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah ambil pelepah kurma, ditancapkan ke kuburan tersebut, maka siksaan orang tersebut diberhentikan. Kenapa? Pelepah kurma itu tadi itu berzikir memohon ampun atas orang yang di bawah tadi. Itu dalil kalau semua benda ini adalah makhluk Allah akan memohonkan ampun atas kita selagi kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu ya nek ya. Yang lebih bagus Ustaz macam mana Ustaz? Zikir pakai jari jemari boleh, tapi kalau pakai tasbih juga boleh gitu. Artinya di sini saya tidak menyuruh nenek untuk zikir sama jari jemari. Saya juga tidak mengatakan lebih bagus pakai, semuanya bagus. Tidak ada perbedaan gitu. Nenek ya. Nenek paham? Gitu. Ustaz, saya masih bingung Ustaz sama jawaban Ustaz. Macam mana Ustaz? Zikir sama jari jemari bagus, zikir sama tasbih juga bagus gitu. Tapi yang utama saya belum menemukan hadisnya karena dua-duanya sama punya dalil, sama-sama punya dalil seperti itu. Ya, Nek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ian Hernawati. Saya mewakili dari Masjid Silaturahmi. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Di dalam kita berdoa, kita menengadahkan tangan. Di saat kita membaca doa tolak bala, ada kita menengadahkan tangan seperti ini dan kita membuah bala seperti ini. Dan itu adakah dalilnya atau memang itu terbiasa atau memang itu dibilang lumrah gimana gitu? Izin Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua terkait dengan doa Ustaz ketika doa tolak bala, Allahumma rfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba wal zina wa suyuf wal mukhtalifata wal syadaida wal mi'ana ma zumara min hawa ma batan min baladina hadha khasa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil fatiha wa bisirril fatiha wa nuril fatiha wa bil kurmati fatiha ya farijal gham ya kashifal gham ya لعبده يغفر ويرحم ويدفع البلاء علينا يا الله و
wa yadfi'al bala 'alaina ya Rahman wa yadfi'al bala 'alaina ya Rahim. Itu kebiasaan. Ya Ibu ya. Jadi kita ini orang Indonesia sangat mengeratkan tradisi dan budaya. Ustaz, apakah salah Ustaz? Enggak. Orang berdoa itu Ibu, ada yang mengangkat tangan, ada juga yang enggak angkat tangan. Tapi bentuk kita hormat adab berdoa itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kan seakan-akan ya Allah jangan kau berikan bala itu kepada aku. Maka itu. Ibu ya, ketika kita berdoa ada yang mengaminkan seperti ini dengan mengusap wajahnya. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga mengusap wajahnya. Kadang-kadang juga Rasulullah tidak mengusap wajahnya seperti itu. Seperti doa kunut itu. Doa kunut itu Ibu, ketika kita baca doa kunut setelah selesai salat jangan diusap. Yang sunnahnya itu langsung turun. Turun ke bawah. Seperti itu Ibu ya. Paham? Jadi enggak ada enggak oh ini sesat apa enggak ada. Tuh. Kita ini orang Indonesia punya tradisi dan budaya yang sangat-sangat kental. Gitu. Maka sering-seringlah berdoa, ud'uni astajib lakum, itu janji Allah Subhanahu wa taala itu. Ustaz, doa saya nih ustaz dari mudo saya panjatkan ustaz. Enggak juga dikabul-kabulkan sampai itu ustaz. Macam mana nih ustaz? Insyaallah dikabulkan besok di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu, sedangkan Allah yang Maha tahu. Ustaz, saya minta kaya ustaz, dikabulkan kaya itu. Mungkin ketika kita kaya kita jauh dari Allah Subhanahu taala. Selalu berhusnuzan kepada Allah. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu bersama prasangka hamba-Ku kata Allah. Ya. Jadi doa apapun itu insya Allah yakin selalu berprasangka baik sama Allah akan terjadi, akan terkabulkan. Begitu Ibu ya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasmiati, dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Langgar Nuri Islam RT 11. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kemarin saya mendengar ada ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita ikut pengajian, kita belum sempat sholat tahiyatul masjid, bisa diganti dengan berzikir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa ya benar itu, ada hadisnya enggak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu saya belum pernah membaca, saya juga belum pernah dengar Ibu. Baru kali ini saya dengar gitu. Salat tahiyatul masjid itu kan salat di mana kita mengagungkan masjid, menghormati masjid. Ketika kita masuk, kita langsung sebelum duduk kita langsung itu Allahu akbar seperti itu. Tapi terkait diganti sama subhanallah walhamdulillah, saya belum pernah baca kitabnya. Atau mungkin ilmu saya yang mungkin kurang banyak, kitab saya mungkin kurang banyak dibaca, seperti itu Ibu. Jadi saya belum mengetahui tentang itu. Seperti itu. Yang lebih baik macam mana Ustaz? Ambil yang punya dalil yang jelas. Sudah masuk salat at-tahiyat. Salat tahiyatul masjid seperti itu. Ibu-ibu kan ada tuh satir itu. Enggak apa-apa di belakang. Ibu ya. Seperti itu. Baik Ibu-ibu, sudah semuanya? Oke, siap. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ceramah kita pada malam hari ini yang pertama adalah ketika Isra wal Mi'raj itu turun perintah salat, langsung dijemput oleh Rasulullah ke atas. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa melalui malaikat Jibril. Tapi Allah memerintahkan kita salat langsung dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kulil haqqo walau kana murron. Katakan walaupun itu pahit. Ketika Rasulullah dikasih mukjizat, takut Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang, takut orang-orang itu tidak percaya. Tapi harus disampaikan kalau itu memang benar. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Setia Jek TV dimanapun Anda berada, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami bersama-sama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Silaturahmi RT 08 Kelurahan Palima melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Majelis Taklim Masjid Silaturahmi senantiasa rutin melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Agama, khususnya pada hari ini sama-sama kita saksikan mereka melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi sesama Majelis Taklim dan pengurus masjid, dan juga sebagai sarana untuk menambah iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai pada Rasul-Nya. Semoga dengan kegiatan ini jamaah Majelis Taklim dan jamaah Majelis Taklim yang lainnya senantiasa rajin bersolawat dan selalu melaksanakan apa suri tauladan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh penceramah kita Ustadz Usnadi tadi bisa dilaksanakan oleh seluruh peserta atau seluruh anggota Masjid Salim yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.